Pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, pukul 6.15 WITA, telah terjadi laka lantas di lampu merah Muara Rapak. Identitas sopir, nama, Muhammad Ali. Lahir di Balikpapan tanggal 17 Maret tahun 1973, usia 48 tahun. Lahir di daerah Lakis, Banjar, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas atau sopir, alamat Jalan Tanjung Pura nomor 28, RT 022 Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota. Keterangan sopir truk tronton KT8534AJ, sopir yang mengalami remblong, adalah sebagai berikut. Awalnya sopir truk tronton KT8534AJ pukul 5 WITA, dari parkirannya di Jalan Pulau Balang kilometer 13 Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan muatan kontainer 20 feet yang berisikan kapur pembersih air dengan berat 20 ton yang hendak diantar ke Kampung Baru Balikpapan Barat. Sesampai di depan Raja Wali Foto kilometer setengah, sopir truk tronton sudah mulai mengurangi porsneling dari 4 sampai 3, dan sesampai di depan Bank Mandiri rem sudah tidak berfungsi dan truk tronton meluncur laju dan menabrak yang ada di depannya. Dan pada saat kejadian lampu traffic light Muara Rapak sedang berwarna-warna merah. Seingat sopir truk tronton yang pertama kali ditabrak adalah pengendara sepeda motor. Adapun data sementara, jumlah korban, MD 5 orang. Luka berat, 4 orang. Luka ringan, belum terdata. Kerusakan materi, lampu merah roboh. Pagar pembatas jalan rusak. Roda 4 rusak 6 unit. 2 unit angkot warna merah dan biru. 2 unit mobil pribadi. 2 unit pickup. Roda 2 rusak 14 unit. Sementara para korban dibawa ke RSU Hanu Joso atau RSU Beriman.